Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Abdul Rafi is J. Oke guys, so jadi di video kali ini guys, saya tidak akan bermain game ataupun yang lainnya, melainkan saya akan review. Sekalian kita akan buat is, yaitu saya akan review dan buat apa 3D puzzle Clash of Clans, karena saya cuma punya satu guys, yang satu sebenarnya saya punya dua guys, satunya lagi saya kasih sama adik saya karena udahlah dia maksa guys. Yaudah kita review satu aja ya kan, nggak apa-apa. Ini apa 3D puzzle ini nanti kayak kita buat bukan kayak puzzle-puzzle biasa guys. Nanti kita kayak tempel misalnya satu karakter, misalnya tangannya terpotong, nanti tempelnya. Kayak itulah guys. Tapi pasti dari kalian ada yang sudah ngerti atau belum ya kan. Tapi yang belum ngerti enggak apa-apa guys. Nanti kita sekalian review dan buat juga ya kan, supaya kalian tahu ya kan apa itu 3D puzzle. Oke guys, so yang belum subscribe silakan dulu kalian subscribe channelnya Abrafi yang tombolnya merah guys, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya ya kan. Kalau ada notifikasi seperti itu kalian bisa langsung pencet ya kan. Oke guys, so yang sudah subscribe ya kan, terima kasih buat kalian semua kalau udah subscribe. Oke guys, langsung aja kita review dan buat kartu lagi 3D puzzle Clash of Clans guys. Oke, let's go. Oke guys, so langsung saja kita review dan buat 3D puzzle Clash of Clans. Oke guys, pertama kita review dulu ya kan kantongnya ini ya kan, anjay. Oke, pertama-tama pastinya ada logo Clash of Clans ya kan, yang lagi war ya kan. Ini ada tengkorak, udah itu raksasa, pemanah, barbarian ya kan. Dan ada logo 3D puzzle dan logo Clash of Clans-nya juga guys. Jadi cahayanya ini guys, Clash of Clans juga ya kan. Dan ini juga ada khusus nih 3+, berarti buat anak 3 tahun ke atas, berarti boleh lah buat saya. Saya udah 15 tahun guys. Dan kita review juga belakangnya ya kan, ada bacanya your troop are ready for battle. Widih. Dan ada apa penunggang babi yes. Ini seperti dia lagi apa marah ya kan, sama barbariannya lagi marah dia. Lagi bertengkar ya. Dan juga ada bacaan collection ya kan, dan ada apa King sama penunggang babi lagi, pemanah juga ada. Oh ini ada orang api lagi, dan ada bacaan arena dijual terpisah guys, yang dibuat oleh produk Super Toy, tapi saya nggak lagi endorse. Oke, dan ini ada bacaan warning atau bisa bahasa Indonesianya perhatian, bahaya tersedak terdiri dari bagian-bagian kecil. Kan ini 3D puzzle guys, karena ada bagian-bagian kecil ya kan. Tidak untuk anak di bawah usia 3 tahun. Kalau di bawah usia 3 tahun belum tahu apa-apa guys, pastinya taunya mau makan aja ya kan. Biarpun itu apa aja marahnya. Oke guys, langsung saja kita review dan buat kita langsung ke tempat buatnya ya kan. Oke, kita buka dulu ya kan. Ini itu saya belinya di warung-warung kayak jualan apa itu guys, kayak apa kayak nomor main nomor-nomor gitu. Widih,
kita dapat PK guys. Anjay, PK ini kan termasuk terkuat guys di Clash of Clans. Widih, anjay lah. Oke guys, langsung saja saya kasih tahu kayak mana itu 3D puzzle itu sebenarnya. Oke, oke, kita ambil dulu ya kan, satu-satu ya kan. Oke, nih, ini untuk menempel guys, lihat. Misalnya mau tempel di HP lah, di apalah, kalau ininya kita buka nanti ini kayak ada lemnya gitu guys. Oke, kita buka tangannya ya kan, yang ada pedangnya ini. Itu ininya, tangan besarnya ini. Hati-hati guys, ini biasanya apa, kadang-kadang koyak ini kan, bukan ini koyak, misalnya kayak tangannya ini, tangannya ini bisa putus kayak itu guys, gitu. Kita harus hati-hati guys. Oke, okay. Oke, okay, tangan ini kepalanya kan, apa ini, gak tahu guys, itu ada kepalanya kan. Oke, kepalanya, hati-hati guys, hati-hati. Oke, kita udah dapat kepalanya ya. Dan ini juga ada cara pemasangannya gitu guys. Kita nanti suruh tempel-tempel aja ya. Oke, sama ini dulu ya kan, karena ini ada medianya ya kan. Nih, nanti ini nanti ditempel gini guys, gitu guys. Ini ditempel gini, kepalanya kita tempel lagi gitu, kayak ditempel ulang lagi guys. Itu yang namakan 3D puzzle, pasti udah tahu ya kan. Oh, kayak gini ya tuh, dia itu nanti ditempel lagi pedang gitu tuh, kayak gitu lagi ya kan. Oke, so langsung ya, pertama kita ini dulu ya kan, bahan terbesarnya ya kan, supaya lebih gampang ya kan. Oke, kita tempel guys, hati-hati guys, jangan sampai salah tempel. Oke, kan gini guys kalau susahnya. Oke, udah ya kan, nih kayak gini guys, tuh lihat gitu. Oke, udah itu apanya lagi, pedangnya ini lagi ya kan, kita tempel lagi guys. Ini buat apa ya, apa dulu. Oh, ini buat ini guys, ini buat ini guys. Oke, yang kecilnya aja dulu ya. Kita itu awak sampah tuh nggak boleh berserakan ya, kita kumpulkan dulu, nanti baru kita buang ya. Oke, kita tempel guys, hati-hati ya. Oke, ini guys, wih, kayak nampak 3D gitu ya kan, kayak 3 dimensi gitu ya, padahal nggak 3 dimensi ya kan. Aduh, ada-ada ya orang buat ini. Oke, kita tempel yang pedangnya ini, kita taruh dulu ininya ya kan. Tuh, seharusnya kan potong kan, terpotong kan pedangnya, itu ditambahin lagi tuh supaya lebih mantap gitu ya kan. Oke, udah itu bagian terakhir, kepalanya guys, kepalanya. Oke, oke, kepalanya. Iya benar sih guys. Ini. Oke guys, sudah jadi ya kan. Gini guys jadinya. Oke, langsung ya kita review ya kan. Kalau udah jadi ini. Kalau dari bahannya sih guys, ya seperti biasa ya kan. Kalau cara membuat apa? Cara orang gininya itu guys. Yang di bawahnya ini, penggambaran di bawahnya ini, itu enggak tepat sih guys, enggak bagus. Apa
kalau kita nempel gini, nih, tengok ada tanduk lagi di sini. Itu, lihat. Sabar dulu. Tuh lihat tanduknya ini ya. Seharusnya tanduknya di sini itu bikin kecewakan lagi ya. Beda dengan yang satu lagi. Kalau yang satu lagi itu saya dapat manusia api. Siapa namanya itu? Ada itu yang enggak bagus sih. Nah, ininya. Ini buat apa gitu? Padahal udah bagus ya. Tuh, udah gini ya kan. Seharusnya kan sama ya kan. Ini dibuat gini. Tapi enggak apa-apa sih. Bagus juga sih. Mengecewakan nih tanduknya ini, kok ada dua gitu tanduknya. Sama yang ini. Dan apa tulisan PK-nya? Sabar dulu. Sabar, kameranya lagi duit. Susah guys ini. Kalau kalian nampak nih, lihat nih, jernih kan. Tulisan PK-nya ini kepotong guys, PK level 1. Itu guys yang sangat mengecewakan. Aduh. Nih. Oke, saya singkirin dulu. Oke guys, saya kasih tahu lagi ya kan, ada satu lagi yang punya adik saya itu. Nanti saya ambil dulu ya kan. Saya skip dulu guys. Oke guys, nih Wizard guys namanya. Kalau Wizard ini bagus sih guys. Ini bagus sekali ya kan. Penggambaran bawahnya ini pas sekali. Udah itu apinya ini gitu. Bagi saya PK ini ya mengecewakan. Kalau Wizard ini memuaskan bagi saya guys. Lihat nama Wizardnya, Wizard level 6. Sabar dulu. Nih Wizard level 6. Nih ada kan tulisan Wizard. Kalau di tulisan PK-nya, kalau di PK, PK level 1 kepotong. Ya. Oke lah guys. Segitu saja review dan cara pembuatannya. Oke guys, sekian dari video saya. Kalau kalian suka silakan kalian kasih like dulu ya kan. Oke. Saya Abdul Rafi, see you next video. Still enjoy and cap of the spirit. See you and bye bye guys. Jangan lupa kalian subscribe yang warna merah dan hidupkan tombol loncengnya. Oke, mantap.